Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Resan Lover dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan berita-berita terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Namun sebelumnya, para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, berita yang pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan yaitu, nah ini datangnya dari lokasi syuting ya. Di situ ada captionan dari Resan OFC. Gumus, red caps before comment. Seperti itu ya para sahabat. Kemudian ada komentar dari para fan di sini tentunya ya. Rambut Sandi udah panjang ya bun, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu, emang dua bocah ini selalu bikin baper dan sweet banget mereka berdua. Hobi Wulan suka cubitin hidungnya Joko sekarang. Pokoknya makin mesra, makin the best, makin gumus ya para sahabat ya. Kedua insan manusia yang diciptakan harus bersama selalu pokoknya. Kemudian kabar selanjutnya yaitu dari lokasi syuting di sini. Nah, terlihat di situ ada Kak Sakil, kemudian Kak Sandrina, Joko dan teman-teman lainnya. Demo banget pokoknya semuanya. Nah, di situ terlihat bahagia sekali ya para sahabat, semua para pemain DJS pokoknya the best. Kemudian kabar intinya yaitu, nah di sini gawat ya para sahabat. Ternyata ada yang tidak suka sama ibu negara kita. Dari tiga cewek sakitkan Kak Sandrina, iya dah iya dia pacar. Iya dah, iya. Iya paling cakep. Iya paling cakep deh. Tapi tante-tante ya, dari tiga cewek sakitkan. Nah, di situ dibilang katanya Kak Sandrina kayak tante-tante. Waduh, waduh, waduh. Dia emang cakep ya. Lu kali yang kagak cakep. Kagak punya nyali lu ya, cuma bisa di call or live IG doang. Gua enggak terima ya lu hina Sandrina. Punya otak, astagfirullah. Ini para sahabat ya, ternyata ada yang tidak suka kepada Sandrina ya di sini. Kita harus menghadapinya dengan kepala dingin pokoknya ya, jangan sampai terpancing emosi. Nah, di sini ada balasan dari para fan ya, para sahabat. Kasih tahu gue akun yang pakai kerudung dong, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu suruh ngaca itu orang, udah cakep tah tuh muka, muka pas-pasan ay belaga. Sandrina yang punya muka bening aja santuy. Lah ini lesial TS ya. Mikir dulu woi sebelum ngomong, malu sendiri kan lu, seperti itu ya. Pokoknya ini yang mempunyai akun Instagram @lesialTS tuh ya para sahabat ya. Itu yang menghina Sandrina ternyata. Waduh waduh, gawat ini. Kemudian ada balasan lagi ya dari para fan ya di sini, salah satunya dari Resan Cergung 14. Miris banget gua lihat akhlaknya. Nah, semoga ini baik-baik saja semuanya, baik-baik saja ya. Jangan sampai ada yang saling menjelekkan pokoknya. Sampai sini dulu pembahasan dari Bang Mimin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.